hal romantis apa yang pernah Roger lakukan sama kamu? Dan Roger, hal romantis apa yang Cika pernah lakukan pada Roger dan Warta? Roger dulu. Roger. Apa ya? Roger. cuma beda. Pastinya waktu... Dia tahu banget kan kalau gue tuh suka minum kopi gitu pagi-pagi kan. Setelah menikah, pagi pertama setelah menikah, dia bangunin gue, udah siapin kopi. Itu romantis lah, buat gue itu romantis sih. Perhatian. Hari pertama. Besoknya enggak. Besoknya yang bikinin aku teh. Laila, nanti kalau kamu udah insya Allah sah jadi istri aku. Ya kamu siapin. Banguninnya, siapin sarapan nasi uduk. Ribet ya. Aja nasi uduk mah di warung. Ih lagian aku juga gak ngebayangin lah. Nasi uduk. Kamu siapin nasi uduk sama air limbah. Kalau cun. Kalau Putri Rizka, apa hal romantis selain lamaran itu ya? Yang pernah Roger lakukan sama kamu? Roger tuh gak bisa memberikan hal-hal yang romantis gitu, misalkan memberikan barang atau surprise gitu. Dia bukan tipe yang begitu. Dia gak tipe gitu, tapi menurut aku hal romantis yang dia lakukan adalah perilaku dia. Sikap dia ke aku setiap harinya bukannya berkurang tapi nambah terus. Ini lanjutin nih, kalian ini memang romantis banget. Kan kalian ada film yang main bareng tuh sebelum menikah kan ternyata kalian nggak tahu tiba-tiba ternyata kalian Cika nggak tahu lawan mainnya Roger nggak tahu lawan mainnya Cika. Ya film Ajari Aku Islam itu tiba-tiba kalian malah ketemu di film itu dan story-nya kurang lebih sama seperti kehidupan kalian. Jadi kalau misalkan judulnya kan Ajari Aku Islam sedangkan Roger kan juga sedang baru mualaf kan. Baru mualaf. Benar. Itu gimana sih itu filmnya emang bener-bener bisa begitu gimana sih? Ya kemarin ini sih karena emang kebetulan juga kan baru mualaf juga ya. Terus juga alhamdulillah dapat tawaran film itu ya begitu tahu kita bareng, kita syutingnya bareng ya kita seneng banget sih. Ini filmnya bikin penasaran banget tuh jangan-jangan ini benar-benar dari kehidupannya dia loh. Emang banyak banget kan yang nanyain Kak bagaimana bisa direstuin. Ya, jadi sejak gara-gara film ini banyak yang nge-DM, banyak yang komen Kak gimana Kak? Jadi kayak rata-rata yang nge-DM aku 90% itu tuh semuanya nanyain gitu Kak, aku gimana sih dapat restu? Kalau judulnya aja udah mewakilkan sih. Ajari Aku Islam bener dan juga itu sih Cicit Meriska tuh kalau enggak salah nyanyi lagu itu sama Nagita Slavina tuh bagus banget ini nyanyi lagunya. Trending loh. Di YouTube aja sampai trending nomor 1. Judulnya apa ya Bang Abos? Judul lagunya apa? Judul lagunya, aduh. Kekasih Idaman. Jadi memang dari lagu itu, dari cerita film itu benar-benar mewakili Cika sama Roger banget. Pengen nonton lah gue di bioskop nanti. Iya benar, tapi Roger apakah salah satunya juga Cika ini yang benar-benar membuat kamu ingin mendalami tentang agama Islam? Apa karena film itu juga? Sebelum tawaran itu malahannya. Iya sih, keinginan untuk mengenal Islam itu kan udah lumayan lama juga. Tapi ya bersyukur juga dengan adanya film ini, jadi banyak belajar lagi, banyak tahu lagi, dan tambah yakin juga. Cika sering ngajarin juga nggak Roger? Enggak. Roger itu, aku nggak pernah ngajarin dia sholat, nggak ngajarin dia baca surah apa segala macam, enggak sih. Jadi dia... Aku gak mau dia pindah karena aku atau karena apa, enggak. Jadi memang dia harus yakin sendiri, itu keputusan dia. Bahkan terakhir sebelum dia pindah, aku nanyain, benar kamu yakin? Aku ingat banget dia ngomong, aku gak sama kamu, ini udah jadi keputusan aku sebelum nikah. Oke, kalau gitu kita akan lihat bagaimana kesetiaan dan keharmonisan Roger dan Cut Meriska. Let's go! Bagus ya. Cika sebelah sini. Jadi gini. Ini ada
kertas. Saya lah di mempelai wanita. Iya. Di mempelai. Jadi cuit dulu siapa duluan? 1, 2, 3. Wah, berarti cuit Mariska duluan. Cuit Mariska silakan membuka kertasnya pelan-pelan. Tulisannya buka. Dan jawab, dan bacakan sambil menatap wajah Roger. Dan Roger, selesai kalimatnya. Selesai jika baca. Kamu langsung jawab. Mesti cepat deh. Harus cepat. Harus cepat. Roger Danuarta. Iya. Aku tahu, kita saling sayang. Saling cinta. Waduh. Tapi, paling cemburu sama mantan aku yaitu? Hah? Nggak ada. Ya, jadi saya lagi semangat. Kan? Bohong banget kan? Kamu tahu? Jadi cemburin siapa? Emang dia ada cemburu, dia cemburu nggak? Dia bukan sama mantan sih. Enggak, cowok. Jojo, enak banget. Kak Roger itu kalau cemburu nggak langsung hari itu dia bilang. Seminggu kemudian. Kamu kenapa diamin aku? Diam aja terus sampai seminggu dia baru ngomong. Jadi ada yang dicemburuin ya? Ada ya. Ada. Wajar lah. Ada. Silakan, Roger sekarang. Cut Mariska. Tatap matanya. Tatap dong matanya. Aduh, deg-degan. Kalau suatu saat karir aku sudah meredup, kamu akan tetap bahagia menjadi istri aku karena kita... Jawab. Saling cinta. Wah, jalo. Terus Mariska lagi. Roger Danuarta. Wih. Sejauh ini aku bahagia memiliki imam yaitu kamu sayangku. Alhamdulillah ya Allah. Seandainya ayah aku tidak memberi restu lalu kamu akan tetap menikahi kamu. Wow. Oh my god, dia kayak mau terharu loh dia loh. Bener lah, walaupun gak beri restu tetap nikahin, serangan Troy. Jadi apapun caranya, terus sampai bener-bener dapat restu. Mariska, aku memilih kamu menjadi istriku karena kamu adalah wanita pilihanku. Dan kamu menerima aku karena kamu tulus. Nah itu. Nah bukan, dia bukan tulus. Nah, tulus. Ini mah Roger, tulus penyanyi. Roger Danuarta. Yes. Sekarang aku memang istri kamu yang selalu ada di samping kamu. Tapi kalau saat itu kita tidak berjodoh, maka kamu akan menikah dengan Lo nikah sama siapa lo? Nah, ini harus dijawab nih. Jawab. Kalau enggak dijawab talent bisa dikurangin honor. Ayo, 1, 2, 3, jawab. Saya akan menikah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Susah, men. Gak apa-apa, omongin aja. Emang ini berat, tapi coba. Coba. Kamu jangan dekat-dekat kami, ini aku takut. Gak harusnya. Ya plus minus kisah masa lalu atau kamu apapun. Kamu gak pintar jawab, bilang dong aku gak akan nikah sampai menemukan orang seperti kamu. Kamu emang. Cika, sekarang kamu kasih pertanyaan yang terakhir untuk Roger. Gua dulu dong. Oh iya. Dia udah. Iya, sorry. Kamu tahu aku suami yang setia. Tapi kamu pernah cemburu sama perempuan lain, yaitu... Delapan, tadi dia tadi si Roger 1, 2, 3, 8 disebut. Berarti ada 8 nama wanita yang dia cemburuin. Berarti ada 8 nama wanita yang enggak sih, enggak. Enggak, udah tenang dulu, siapa? Siapa tenang, enggak, ini jawabannya susah memang. Ini jawabannya susah memang. Gantian, karena... gantian. Ini jawabannya memang susah. Jawabannya memang susah. Kamu tadi gak jujur, aku juga gak mau jujur. Kamu tadi udah gini aja. Tapi ada yang kamu cemburuin, ada? Ada lah. Banyak? Itu banyak pakai jari? Dua. Oh, siapa? Satu. Dua aja. Artis atau bukan? Iya. Satu sinetron sama dia? Iya. Iyalah. Pernah kerja bareng? Kayaknya enggak ya? Enggak.
Eparnas. Apaan sih? Daripada yang lain, nunjuk-nunjuk siapa. Yaudah sekarang, air, sika. Air. Hai dan Warta, aku menerima semua masa lalu kamu dengan tulus. Tapi kamu belum jujur, ternyata kamu pernah yang dulu ngaku. Aku pernah... Nikah siri di puncak. Jangan, karena... Apa ya? Bilang kayak pernah mencintai kamu secara diam-diam, memandangi kamu, melihati kamu. Gak, ini Peter bohong dia deh tanya kayak gini. Jago lu. Ya udah apapun itu kita doakan Cut Meriska dan Roger dan Nuansa berbahagia selalu. Terima kasih Cut Meriska, terima kasih Roger. Mudah-mudahan pernikahan kalian selalu membawa berkah, kebahagiaan. Cepat punya anak, cepat punya momongan. Rezeki semakin banyak. Tapi sebelum pamit, kamu harus mendengarkan dulu sebuah filosofi edukasi dari Master of Gagal. Everybody ready? Hey komunitas! Hey! Filosofi! Sepasang pasangan artis populer ternama Indonesia. Roger Danuarta dan Cut Meriska pernah berkata kepada tantenya, atlet dayung yang hilang di Teluk Gong. Siapa namanya? Cut Meme. Terus, tajamnya tangan lobster masih menyimpan tanda tanya diplomatik yang harus diselesaikan secara Pitagoras. Apa yang menurut kita benar belum tentu juga menurut orang lain itu adalah sebuah kesalahan. Belajarlah memandang objektif dengan bijaksana sebuah satu hal, keputusan ataupun tentang pandangan permasalahan. Belajar menjadi orang yang bijaksana agar engkau mampu dan mengerti arti sebuah menghargai satu sama lain. Yeah. Terus? Jembatan Tol Andara. Ini menjadi penghubung antara Jakarta Selatan dengan Cibubur dan Depok. Benar itu. Depok. Karena dalam hidup ada rangkaian. Ada di mana saat kita sedih, ada di mana saat kita bahagia. Tapi biarlah itu menjadi bungkusan sejauh mana kita kuat atas ujian apa yang diberikan Allah terhadap kita. Pagi selalu Cut sama Roger, thank you udah datang. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Yeah.